Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Channel. Kali ini kegiatannya mau panen jahe, kawan. Nih, jahenya sudah tua, sudah siap panen ini. Ini baru panen kemarin. Belum siap semua. Ini jahenya seperti ini, kawan. Ini sudah tumbuh bunga-bunga seperti ini, berarti sudah siap panen ini. Ini umur sudah 8 bulan. Ini bekas pemanenan kemarin. Oke, kawan, kita lanjut. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita cabut dulu. Ini kawan, hasilnya seperti ini. Biasanya satu biji benih jahe bisa menghasilkan 3-6 kilo, kawan. Satu biji benih jahe, bukan satu kilo ya, satu biji saja. Kalau satu kilo kita potong-potong tinggal jadi berapa, seperti itu. Kalau jadi 15 potong ya berarti jadi 15 benih, tinggal kalikan hasilnya. Oke, kawan, kita lanjut. Seperti ini, kawan. Pemanenannya sangat mudah sekali. Karena lahannya lahan gambut. Jadi sangat mudah sekali untuk pencabutannya. Kalau 1 kilo dapat dijadikan benih 15 sampai 20 ruas, berarti tinggal kalikan saja. Satu ruas bisa menghasilkan 3 sampai 6 kilo. Berarti kalau 20 ruas juga lumayan banyak, kawan. Tapi itu semua kalau hasilnya bagus ya, kawan. Kalau kadang-kadang kalau orang bertani itu ada kalanya berhasil dan ada kalanya pun gagal juga. Biasalah orang bertani biasa menghasilkan banyak tapi juga kadang rugi banyak, sudah biasa itu. Hasilnya lumayan bagus, kawan. Oke, kawan, kita lanjut pemotongan. Pemotongan batang jahe ya. Kalau sudah cabut, dipotong seperti ini, kawan. Pemotongannya sangat mudah.
ini hasilnya kawan, hasil yang sudah dipotong seperti ini. Jahenya bagus-bagus kawan. Nanti biar senang untuk dibawa. Oke kawan, sampai di sini dulu video saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.